Oke, bosku. Nah, jadi di sini gue mau cobain RR Old ya. Ini baru beres banget. Apa ya? Baru beres banget perapian sih kalau buat luar-luar ya, bosku. Kalau untuk mesin sini udah dari kemarin-kemarin ini udah jadi ya. Cuma gue agak rubah dikit dari settingan karbu ya, bosku. Sepuyernya gue agak naikin dikit. Terus ya gue di sini mau test ride aja sih. Karena emang dari apa? Gue mau rasain settingan karbu juga ya, karena semalam baru gue naikin spuyernya, terus gue setting ulang, dan sekarang iseng-iseng aja lah. Soalnya gue kebanyakan di ini ya, gue kebanyakan di bengkel, jadi jarang healing ya bosku. Dan untuk spek ini ya bosku, untuk speknya tersendiri ini dia porting ya bosku, ini porting harian. Nanti kita bahas sambil jalan ya bosku, kita bahas mesin ini dioprek apa aja ya, sambil seolah-olah. Dan untuk jalur gua iseng-iseng nyeting mesin motor, gua biasa main ke arah belakang ya. Jadi gue di sini sambil nyoba-nyobain gas-gas kecil, gas-gas setengah ya bosku. Nah, kalau ini kan dia agak-agak pas lah ya, karena semalam gue udah setting ulang spuirnya. Dan di sini gue sebelum berkendala juga sih di bagian speedometer ini ya, yang bagian kilometer ini, itu dia nggak muter, padahal kabel baru. Itu mungkin dari mekanismenya ya. Soalnya tadi gua cek itu dari kabel kilometernya dia muter, cuma pas gua pasang dia nggak muter, berarti kan dari mekanismenya ya bosku. Nanti ini bakal gua perbaikin sih ya. Di sini gua mau tes mesin dulu lah. Ini kebetulan juga kan di sini hari Jumat ya bosku, ini bengkel pada tutup. Jadi kayaknya besok lah gua beli mekanismenya ya bosku. Kalau untuk di gas-gas sih ini enteng ya bosku, ini enteng banget sih. Ini karbu gua pakai karbu Oso 28 ya bosku. Cuma nanti kita tes gas full ya. Jadi ini kemarin tuh habis ganti shock juga ya bosku. Kebetulan kemarin konsumen gue ini yang motor ini dia bawa shock 2, cuma yang bawaannya emang mati sih. Terus yang satunya lagi itu dia copotan dan masih normal, enak ya. Terus yang lainnya juga gue ganti seal depan, ini karena udah bocor juga ya bosku. Sebenarnya ini keadaannya emang agak paras ya pas awal datang ya bosku. Jadi semua gue Insya Allah safety lah ya. Jadi apapun yang rusak itu gua ganti semua.
Dan speknya itu ya bosku, untuk motor ini sebenarnya gua karena motor ini harian ya, untuk pulang pergi kerja juga, jadi ini untuk portingan gua pakein harian San Mori sih, tapi fullnya semua itu standar ya bosku, dari apa kompresi, terus dari pengapian, itu standar semua sih. Cuma di bagian apa namanya, di bagian karbu gue pakai 28 yang kotak ya bosku, yang kosong kotak. Jadi di sini kita tes gas lah ya. Jadi untuk blok ini tersendiri dia ini ya bosku, overboss. Tapi OB insya Allah gua bikin aman sih ya. Dan nanti tergantung dari ya dari perawatannya juga lah ya. Oli samping juga jangan asal-asalan. Terus kalau bisa settingan-settingan itu jangan dirubah sih. Gua mau stop, apa mau top speed agak kurang enak juga ya bosku. Gua orangnya nggak enakan sih, karena di pinggir jalan itu kan banyak orang kerja juga ya. Banyak orang kerja petani gitu ya, jadi suka nggak enak gua. Biar dapat RPM-nya lah ya, karena kalau portingan ditambah settingan bahasa itu dia nggak bisa langsung kayak motor standar gitu ya.
Soalnya gue pernah gue pernah top speed itu dia kena lawan angin. Tapi kalau buat pribadi sih, kalau buat gue sendiri ya, kalau di ngetes-ngetes kayak gini tuh, kalau buat harian sih enak-enak. Gue pun di sini cuma ngetes bagian ini aja bosku, bagian karbu, settingan karbu gue cuma ngetes. Ini sambil iseng-iseng aja sih. Basah tapi settingan basah yang sekarang nih dipakai harian atau gas-gas kecil atau gas setengah itu emang enak juga ya bosku. Kalau menurut gua sih segini sih udah pas ya. Cuma nggak tahu dah kalau konsumen gua, soalnya dia bawanya bawanya parah banget ya.